saatnya kita curhat bareng. Ada orang yang ya. Oh, udah. Oke, siap. Jadi kita enggak usah bahas orang yang enggak penting ya. Iya. Bentar. Oke. Halo, tes. Iya. Aku udah ya, tes. Belum. Iya. Ah, sudah masuk ya. Ya ampun, dasar kita emang ya, dasar nih aku ketemu sama ibu aku curhat cerita-cerita yang tentang pengalamannya ibu yang lagi ada di Medan berjuang di sana. Aduh, senang banget pokoknya. Kan mau tahu kan, ibu hebat ini, ibu yang selalu sayang banget sama bapak, kemana-mana bapak pergi, kemana bapak jalan, Pak Jarot pergi kemana aja, pasti ditemani sama ibu. Ibu itu setia banget, pengen tahu kan ibu itu ketemu bapak di mana. Lagi itu percintaannya seperti apa? Apa sih yang disuka dari bapak sama ibu ataupun ibu sama bapak? Pokoknya mau lihat kan profil wanita cantik dan hebat ini sih. Sekarang, yuk lihat yuk. Ketemu lagi sama Mak. Bu. Ya. Makasih banyak sebelumnya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum dulu, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, makasih lo, Bu, bisa ngajak. Ini. Iya nih, tuh kan, tuh cantik Bu. Wanita itu kan suka dengan warna-warna pink. Iya. Jadi karena lihat ininya edisi Valentine gitu ya. Jadi tadi saya udah coba-coba nih mana ya baju pinkku gitu. Tapi kembali ya, Mak Vera ya. Kalau bicara Valentine, kasih sayang gitu ya. Buat saya pribadi dan keluarga, tentu kasih sayang itu tidak harus edisi Valentine. Benar. Setiap hari harus ada kasih sayang. Tuh, benar. Baik itu untuk keluarga ya, suami, anak-anak. Keluarga itu kan tidak hanya suami dan juga anak-anak, tetapi semua yang ada di rumah ini adalah keluarga bagi kita. Nah, inilah bagaimana kita juga harus memberikan kasih sayang kepada semua yang ada di rumah ini. Kemudian kita keluar rumah, pada tetangga, sahabat, tentu itu adalah bentuk silaturahim ya. Silaturahmi dengan teman-teman, saudara itu adalah juga harus dilandasi oleh sayang. Iya. Jadi rasa sayang itu menurut Ibu Happy adalah kenapa? Kita enggak usah melihat dari siapa mereka dan dari mana mereka, walaupun saudara ataupun tidak saudara, kasih sayang itu harus dikasih sama siapapun dan setiap hari, bukan hanya hari Valentine aja ya, Bu. Iya. Gitu. Aku agak deg-degan loh ngomong sama Ibu karena Ibu itu ngomongnya lemah lembut. Kalau Emak kan ngomong blang-blung. Ibu ngomongnya lemah lembut dari tadi aja ketemu. Iya, Bu. Ngomongnya pelan banget. Tapi ya inilah yang Emak bilang tadi, perbedaannya Ibu hebat sama Ibu yang benar-benar nih, yang kalau Emak kan orang
orangnya orang yang siap tempur nih. Hebat juga loh. Ibu. Pokoknya sekarang ini aja aku tadi aja bilang, Bu, aku mau ada tips-tips dong, Bu. Kayaknya Ibu sama Bapak nih boleh, kan kemarin aku ngeliatin Instagramnya Ibu sama Bapak. Aduh, mesra banget, ngeliatnya enak banget. Udah berapa tahun sih, Bu, sama Bapak, Bu? Juli 99, berarti mau masuk ke 20 ya? 20 tahun. Alhamdulillah, iya. Tuh lama banget kan. Itu kasih sayangnya itu full loh. Aku liatin di Instagram, Ibu sama Bapak kemana-mana berdua. Perjuangan Ibu sama Bapak itu waktu cerita Ibu. Tadi Ibu cerita sama Mak soalnya, waktu di Medan. Ibu tinggal di sana 6 bulan. Iya. Iya. Itu aku lihat tuh Ibu ada naik motor kemana-mana. Mau dong, Bu, diceritain, Bu, nemenin Bapak tuh suka dukanya. Kalau nemenin Bapak, karena Bapak ini kan orang politik ya. Iya. Ya, awal-awalnya sih, awal menikah sih gak berpikir bahwa akan menjadi seorang istri politisi. Gitu. Iya. Awal-awal waktu kenal, waktu itu Bapak kan masih jadi dosen di Surabaya. Pak menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur waktu itu. Rezeki pernikahan ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa hoki ibunya loh. Ya, katanya begitu. Bawa hoki loh ibu loh. Iya, terus belum ada satu tahun Bapak menjadi wali kota Blitar. Oh, alhamdulillah. Iya, kemudian selama 10 tahun. Nah, berjalannya waktu. Kalau tadi Mak Vera bilang terakhir saya mendampingi Bapak di Medan kemarin karena kan Bapak ikut kompetisi ya, ikut pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Oh gitu. Nih pokoknya jangan kemana-mana. Pengen tahu kan Ibu suka sama Bapak kayak apa, Bapak suka sama Ibu kayak apa. Ada nggak sih makanan spesial bagi berdua? Pokoknya jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali lagi, kita bincang-bincang ya, kita ngobrol-ngobrol. Ada apa sih? Ada siapa sih di situ? Kembali lagi kita, pokoknya tadi habis cicet, akhirnya mau tanya lagi sama Ibu. Bu, makanan kesukaannya Bapak apa? Bapak, seafood suka. Oh kayak saya, ya. Saya nggak bisa udang Bu, tapi saya demennya kepiting. Kalau Bapak ikan, sukanya apa tuh? Ikan. Ikannya demennya diapain Bu? Ikan digoreng, kemudian di apa itu dibakar. Ada nggak menu dari kesukaannya ibu-ibu suka, ada nggak nih khusus nih makanan kesukaan yang Bapak aku mau dong masakan kamu gitu, apa tuh? Nggak pernah. Duh, baik gak banget pernah. Bapak ya. Nggak pernah. Jadi masakan dimasakin apapun Bapak selalu enak. Oh terima aja. Iya. Itu suami yang baik, pantesan aja sampai 20 tahun coba tuh. Awet. Awet kayak gitu ya Bu.
Nah, kalau sekarang di Medan, Bapak kan, sekarang kan Bapak juga lagi ikut pilek ya. Oh, pilek lagi Ibu ya, Pak. Legislatif daerah 3, yang mana sekarang selera makannya ngikutin ya. Di sana ya kan. Itu tempatnya saya, Bu, kebetulan. Iya, luar biasa. Di Binjai ya, Bapak? Bapak di Binjai? Ya, itu tempat kelahirannya mamanya, emak Andung. Andung keluarganya Andung yang ada di Medan, yang ada di Binjai pokoknya. Ya, salam kenal ya. Salam kenal dari Ibu Happy Jarot. Bapak lagi berjuang di sana, minta doanya. Iya. Tuh kan. Ibu kapan mau nemenin Bapak lagi? Ya, insya Allah sekarang sih posisi Bapak lagi di Medan. Ya. Mungkin ya. Dalam waktu dekat Bapak kembali lagi karena akan ada acara di Jakarta. Ya, mudah-mudahan insya Allah kembali lagi saya ingin ikut. Iya, orang aku lihat di Instagram itu Ibu naik motor, ngapain Bu tuh? Ibu. Karena kadang-kadang kan kita kalau ke daerah Mbak ya, ada tempat yang hanya bisa dijangkau oleh motor. Oh. Nah, hal itu yang tentu yang kita lakukan yaitu ya naik motor bonceng kan begitu. Iya, aku lihat lo Ibu lo benar-benar yang Mak lihat gitu kan, Mak orangnya stalking ya Bu. Saya lihat itu. Mak liatin Widi. Ibu naik motor gitu, Ibu sama anak-anak kecil gitu. Oh, kan. Iya. Itu berbagi kasih ya Bu di tempat-tempat itu di daerah mana tuh Bu? Iya. Kalau di daerah biasanya nih ya kita istilahnya kalau istilahnya sekarang sih bahasanya blusukan, blusukan banyak sih. Cuman saya seneng memang langsung turun ke daerah-daerah. Saya bilang kadang-kadang coba deh cari tempat yang kadang-kadang teman-teman Bu tak mau ke situ, tempat-tempat yang minim gitu loh, yang jauh, kemudian yang kondisinya yang supaya kita lihat gitu. Langsung ya Bu, melihat ke sana. Iya, nah jauh, itu yang mungkin yang prihatin, yang prihatin seperti itu. Itu adalah contoh ibu yang baik, bukan apa, karena seorang ibu pasti akan memberikan hal yang terbaik ya Bu, kayak gitu-gitu. Karena bukan apa, jangan hanya lihat yang di depannya aja, di belakangnya juga harus dilihat gitu ya Bu. Iya. Memang benar, ini yang kayak gini-gini, aku sih belum bisa kayak ibu tuh turun. Aku turunnya paling Bu, kalau aku tuh tengah malam, kalau aku tuh kerjaannya tuh emang dunianya langsung terjunnya pada saat di lokasi. Dari pagi pulang pagi, biasanya seperti itu. Kadang kalau aku gak di lokasi, aku tuh ini Bu, entertain klien, ketemu klien, nah nama manajer kan gitu. Kalau ibu lebih parah kan, masuk-masuk ke daerah, terjun, ibarat kita ketemu masyarakat langsung gitu kan Bu. Iya, karena gini, setelah saya banyak bertemu dengan masyarakat, berkomunikasi, biasanya ini dengan perempuan-perempuan. Iya. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak, permasalahan-permasalahannya apa, sehingga apa, kalau ada masalah ini harus dicari solusinya, seperti itu. Curhat bareng emak berarti ya, jadi curhat bareng wanita ya Bu? Iya. Nah ini bagus yang kayak gini, maksudnya kadang nggak semua perempuan itu bisa mengutarakan hatinya ibu. Kalau sesama perempuan pasti dia akan bisa. Betul, ya betul. Bagus loh, harus dicontoh. Jadi kadang-kadang nih biar para wanita nih, maksudnya biar bisa kayak ibu, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibarat kata contoh untuk ibu, untuk masyarakat di daerah Medan ya sekarang Bu ya. Ibu di Medan ya sekarang Bapak ya. Iya. Bapak di Medan. Itu Ibu turunnya tuh bareng-bareng sama Bapak atau terpisah Bu? Kadang-kadang bareng, iya. Kadang-kadang terpisah. Karena kan lokasinya luas ya kan. Jadi kalau harus selalu bareng-bareng waktunya kurang. Sehingga kadang-kadang kita pisah. Tuh. Makanya. Nah, setelah itu kita sampaikan ada hal-hal yang menarik, yang unik kan di lapangan biasanya itu. Biasanya kita ngobrol, ya muncul apa ya, lelucon-lelucon dari masyarakat seperti itu loh. Banyak kata, ya Bu? Iya banyak. Ya, ada itu keluhan, lelucon. Iya, nah itu kan buat saya itu kan bagian dari bagaimana sih kita bisa menciptakan sebuah keromantisan. Di dalam, ya kan? Iya. Pinter-pinternya kita ya Mak ya. Benar. Hal-hal yang... Bener kembali tuh ke kasih sayang dong gitu. Iya benar. Iya. Benar. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, tetapi justru ini membuat kita makin erat ya antara dengan suami. Iya. Gitu. Biarpun ibarat terpisah,
ibu tetap pas ketemu dia akan cerita sama bapak, betul, begini loh pak, terjadi di sini di daerah ini seperti ini loh pak, ini seperti ini, seperti itu ya bu. Betul. Nah ini loh yang kadang-kadang yang kita semua ini kadang-kadang nggak pernah tahu bahwa masyarakat, bahwa ibu-ibu itu selalu mendukung bapak. Istri-istrinya juga selalu mendukung, karena apa? Karena kalau tidak ada istri, nggak akan pernah akan ada terwakilkan ya bu. Iya. Yang ibu tadi, ibu kesana, iya, bapak kesana, iya, ketemu. Nah cerita ibu tentang iya, ini, itu, akhirnya bapak tahu. Iya, betul. Gitu, makanya nih buat semuanya, nih emak nih beneran deh hari ini gue grogi karena apa? Beneran baru grogi, baru ketemu sama ibu, beneran karena apa? Ibu tuh orangnya penyampaiannya luas banget gitu loh. Maksudnya ngasih tahu kita benar ini lo kayak gini, ini lo kayak gini. Nah, emak aja belajar, Bu, ini kalau kayak gini, gini aja, Mak. Pokoknya dalam hidup itu sekarang selagi kita tidak menyakiti orang lain ataupun apapun kata ibu, pokoknya jalanin. Yang penting semuanya semuanya senang, semuanya sukses gitu ya, Bu ya. Pokoknya yang penting kalau ada salah ya dimaafin ataupun kita minta maaf gitu ya bu. Gitu. Kasih sayang lagi. Kita balik lagi ke kasih sayang. Balik lagi kasih sayang. Nah ibu tadi ngomong-ngomong kasih sayang nih bu. Yang ibu suka dari bapak apa sih pertama kali ketemu? Nih ngomongin si bapak lagi nih, si bapak Jarot, si bapak yang kalau aku ngeliatnya tuh bapak tuh, ih, bapak seneng banget. Iya ramah-ramah. Aku pak aku mau minta foto. Ayo gitu. Kemarin aku minta foto tuh sama bapak. Iya. Pak, aku minta foto ya pak. Ayo sini kata bapak gitu. Jadi gini, kalau saya lihat nih ya, nggak hanya Mbak Vera ya, saya lihat kalau masyarakat minta foto, saya senangnya gini. Setiap kali foto dengan bapak, itu mereka tuh kok kayak ada happy sesuatu. Iya, happy. Itu buat saya gini. Saya bilang sama bapak, tuh ini loh apa ya, auranya masuk tuh beramal saya bilang gitu. Artinya gini, kalau buat bahagia orang ya, Bu. Artinya kalau ada orang-orang yang minta foto harus diladeni dengan baik, beri senyuman yang termanis gitu. Tuh kan, kasih yang termanis karena memang bapak memang manis. Benar enggak, Bu? Bapak itu manis loh. Berarti udah dijawab dong. Iya. Nah, berarti jawaban mah benar. Jadi yang ada di pikiran Ibu ada bapak manis. Kenapa Ibu jadi cinta sama bapak? Karena bapak manis. Bapak nonton dong. Bapak barusan dipuji loh sama Ibu karena bapak manis. Makanya Ibu kepincut. Benar ya, Bu? Tuh, satu lagi mungkin bapak juga hatinya baik ya, Bu. Makanya Ibu sampai jatuh cinta gitu kan? Cilah, langsung jatuh. Hatinya juga manis kok. Duh, bapak lo. Jadi lemes ya, Pak. Saya lemes loh, Pak. Cilah. Ya Allah, bapak. Saya juga ngelihat Ibu loh. Ibu manis. Ibu tuh ayu, Pak. Saya pertama saya tadi bilang, "Ibu kok muda banget sih pertama ketemu kaget tadi. Ibu muda banget." Kan aku lihatnya beda, Bu. Ya kan beda. Kan di foto beda, Bu. Beneran, aku lihat pertama Ibu, kok Ibu kecil banget sih? Kan gitu, Bu. Orang juga ngeliat Mak juga gitu, kok di TV Mak kok gede banget pas ketemu kok kecil ya. Biasa itu taktik kamera, cek. Taktik kamera. Pokoknya sekarang nih kita habis kegosipin soal bapak. Bapak pokoknya jangan pernah lepaskan Ibu ya, karena Ibu adalah bagian dari bapak, bapak adalah bagian dari Ibu. Hoki itu enggak bisa ditukar ya, Pak. Cek. Pokoknya benar, ini pasangan benar-benar bikin Mak ngiri, tau enggak sih kenapa makan disuapin. Lihat di Instagramnya, lihat deh pokoknya @happyjarot. Saksikan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya kita mau ngobrol lagi sama ibu. Ibu sukanya makannya apa? Udah gitu nongkrongnya di mana? Mau tahu kan? Yuk, tunggu lagi. Thank you.
hai kembali lagi Ci. Kembali lagi gitu, hai kembali lagi Ci. Bu, Ibu senang ya ngobrol-ngobrol sama Mama? Oh, senang banget. Ma ribet ini, ya Bu? Enggak lah, edisi Valentine ada tamu spesial di rumah. Salah, luar Bu. Biasa. Salah, aku yang merasa spesial. Karena ini acaranya acara curhat bareng emak. Coba bayangin, aku ngundang wanita hebat dan aku datang ke rumahnya. Gitu, enggak semua orang lo bisa masuk ke rumah orang lain dan bisa wawancara di tempat orang hebat seperti Ibu. Karena apa? Karena rumah itu adalah tempat yang sangat ini ya Bu, sangat yang untuk pribadi banget ya Bu. Gitu. Nah, sekarang aku mau tanya sama Ibu, makanan kesukaan Ibu apa sih? Makanan. Ibu sukanya apa? Apa ya? Semua suka sih, Mak. Tapi yang spesial biasanya saya suka pecel. Pecel. Pedes enggak, Bu? Sukanya pedes. Pedes. Aduh, ntar Ibu cobain sambal Mak Vera. Harus cobain. Harus ya, harus. Harus cobain ya, Bu. Aduh, sambal itu aduh menik. Aduh, benar. Benar loh. Aku tuh kalau makan enggak ada pedes-pedesnya itu kurang kurang mantep deh pokoknya. Ntar Ibu cobain sambal Mak Vera itu pedes banget, pedes asem, Bu. Nah. Tapi jangan diambil asemnya, Bu. Ambil pedesnya aja. Bu, mau nanya dong, Bu. Kalian Ibu anaknya ada tiga nih. Kira-kira anak Ibu, dari ketiga anak Ibu ini, ada gak sih yang suka ke dunia entertain? Apa ya, kayaknya ada sih, cuman masih malu-malu, Mak. Masih malu-malu, oh mesti ketemu emak, Bu. Masih malu-malu gitu. Kalau ketemu emak pasti gak malu, Bu, beneran. Iya. Beneran, karena urat malunya emak udah putus. Jadi aman, Bu, mesti ditemuin sama emak. Iya. Dia lebih kesuka apa, Bu? Jadi yang pertama, sekarang lagi di Meksiko, dia ikut pertukaran pelajar. Alhamdulillah. Dia waktu beberapa waktu yang lalu dia bilang gini, aku pengen ini dah apa itu YouTuber ya? Ya YouTuber. Oke. Okay. Tapi kayaknya ya itu tadi karena belum ketemu sama emak, jadi kayaknya masih agak aku lihat agak ini ya ragu-ragu gitu. Mesti diarahkan Bu sebenarnya, karena kadang-kadang segala sesuatu kalau kita punya kepintaran Bu, anak-anak ini kadang-kadang anak muda sekarang ini mereka pintar Bu, semua pada pintar, semua pada punya punya talenta, mereka punya talenta, tapi memang harus ada butuh yang ngejual Bu. Jadi mereka punya talent tapi harus ada yang bisa menjual. Ada yang gitu, harus yang mengarahkan. Ini harus ke sini, ini harus ke sini. Ini yang harus diambil, yang ini harus tidak diambil. Nah, kayak gitu. Berarti yang pertama yang suka pertama. YouTuber. Yang kedua, Bu? YouTube ya. YouTube. Pengennya dia jadi YouTuber. YouTubers. Terus yang kedua iseng-iseng kemarin dia pengen nyari guru. Oh, guru nyanyi. Ya, seneng banget dong aku, Mak. Ya. Sedangkan di rumah kan piano ada, terus gitar ada. Ini kapan ini bunyi kan entar, gitu entar, kan? Ntar aku cariin. Ntar aku cariin, Bu. Ntar tolong merapat ke rumahnya Ibu Happy gitu. Ntar aku cariin. Tenang, Bu. Pokoknya yang bisa bikin nyanyi aja, Bu. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, sementara ini dia suka olahraga. 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 Basket. Oke, berarti anaknya Ibu itu satu YouTuber. Sukanya yang satu, sukanya nyanyi, yang ketiga olahraga. Berarti kalau misalkan tiga-tiganya itu ada kesuka berbeda-beda ya. Ini ada yang Bapak sukanya apa, Ibu sukanya apa nih? Ada nggak ada dari tiga anak ini yang sama-sama sukanya sama Ibu? Apakah Ibu suka nyanyi atau olahraga atau? Aku suka olahraga. Berarti anak yang ketiga ikut sama Ibu ya. Bapak suka kali suka nyanyi. Nah, Bapak suka nyanyi, walaupun suaranya fals, pokoknya pede banget ya pokoknya. Bapak. Makanya kalau di itu waktu di Medan tuh ya sampai sekarang pas kampanye gitu, kalau bicara Medan, Sumatera pasti dong nyanyi. Jreng-jreng nyanyi. Karena orang Medan suaranya bagus-bagus, Bu. Suaranya bagus-bagus. Aduh, pokoknya top deh kalau kampanye di sana tiada hari tanpa menyanyi. Itu Bapak itu. Tuh, berarti top. Berarti nanti ketemu sama Bang Posan Tobing. Penyanyi juga, pemain musik, main ini juga apa namanya? Drummer. Dulu drummer, pencipta lagu, pokoknya macam-macam. Pokoknya banyak. Ntar Bu, Vera kenalin deh, Mak kenalin pokoknya yang mana yang bagus-bagus. Karena Ibu waktunya enggak bisa lama, ngomong juga dari tadi ya, Bu. Kita nih beneran Ibu habis ini tadi aja tanyain Bontot, ini berapa menit? Karena takut mengganggu waktunya Ibu. Ini kan waktunya libur. Sebenarnya Ma minta tolong sama Ibu, alhamdulillah dapat. Pokoknya terima kasih banyak ya, Bu, untuk bincang-bincang hari ini. Pokoknya Ibu bisa enggak kasih pesan-pesan untuk anak muda Indonesia untuk menjadi yang lebih baik dan lebih profesional dalam menata hidupnya? Ya, tentunya ya buat anak-anak muda,
pertama selamat Valentine ya. Sekali lagi itu bukan saya karena dengan Valentine ini, tapi sekali lagi yang namanya kasih sayang itu teruslah kau bawa kemanapun pergi. Dan sebagai generasi muda harus mempunyai rasa optimis yang tinggi, punya mimpi. Yes. Nah, raih mimpi itu, kejar mimpi itu sampai kalian dapat. Tuh, itu pesan dari ibu. Jangan pernah lelah untuk bermimpi. Karena mimpi itu adalah tujuan untuk kita menjadi sesuatu ya, Bu. Iya. Karena kalau kita nggak ada tujuan untuk mengejar sesuatu, kita nggak akan pernah dapat sesuatu. Betul. Gitu. Tetaplah menjadi orang baik, kata ibu. Iya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena segala hal yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Pokoknya pesan dari teman kita ada dari Bisma, Valentine Bu, selamat hari Valentine. Dari Erina juga, terima kasih banyak udah masuk. Opi Obeng, makasih banyak, mantap, sukses terus buat emak. Terima kasih juga buat ibu juga sukses. Pokoknya buat bapak di sana semangat. Pokoknya Vera ngedoain pak sama, karena orang Binjai, orang Binjai, sesama Binjai, Binjai Deli, pokoknya emak udah kesana. Pokoknya nanti kalau perlu emak akan datang nemuin bapak di sana. Ya sama ibu juga sih, nggak sendiri. Ya salam, terima kasih banyak bu. Pokoknya kalau ada kata-kata dari emak, salam, emak minta maaf. Semua juga buat semua yang ada, yang pernah ada dalam hidup emak, ataupun siapapun yang pernah ada dalam hidup emak. Kalau emak pernah melakukan kesalahan, emak minta maaf. Untuk semua juga orang-orang yang emak sayang ataupun yang sekarang ini sedang berjuang di sana ya. Bu, bapak juga pak, semangat pak, emak ada di sini untuk bapak. Yaelah, pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu. Senang ya akhirnya 30